أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون أما بعد أترم كسه pada Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini. Dan yang dikasihi Nayu Asmi kita yang jadi sebagaimana tuan rumah sama-sama dengan mama dia. Aku panggil pun Kunai pun tak boleh. Kunai lah. Sama dengan Kunai dia. Dan masuk juga Oboto-oboto dan rong-rong sekali lah. Yang mulia pada tuan-tuan guru alim ulama ustaz dan ustazah cikgu-cikgu para tok-tok imam khatib bila dan tok siok kalau ada dan ahli jawatan kuasa masjid kita panggil kamakang-kamakang tu dan yang dihormati para tok kemenih tok nebe poroso oso termasuk juga corobo dan gitulah seterusnya kepada ibu-ibu ayah-ayah dan pemuda-pemudi sebagaimana harapan bangsa dan tiye negara. Sama-samalah kita mari merasakan, mari merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala yang kerana dengan limpah kurnia dari Allah yang menjayakan majlis kita pada malam ini. Majlis ceramah ataupun kita panggil majlis untuk kita baca kitab. Pak ceramah lepas-lepas hari dah. Lepas hari ceramah ni baca kitab, saling sikit. Saling pesan. Baca kitab pun ilmu tu jugalah, sama. Cuma baca kitab ni baca apa tu royak, baca hurai. Ceramah tak payah dah. Pakai mari ada nyekno cuah nyek tu. Tu cara ceramah. Kitab ni ya baca, baca patu hurai. Tu ada belainya sikit betul tu tu. Sama-samalah kita merasakan kesyukuran kita, merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kena dengan taufik hidayah lagi inayah pertolongan Allah, Allah Taala tolong pada kita boleh kita mari berada dalam majlis-majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Riyadul Jannah, kebun-kebun syurga. Kebun syurga atas muka dunia ni tempat majlis ilmu lah. Tempat majlis orang sebut nama Allah. Tempat orang sebut tetap dengan akhirat, dengan bab kematian, itulah kebun syurga. Orang Nabi kata iza marartum bi riyadil jannah. Bilalah kamu melalui pada kebun-kebun syurga, farta'u, hendaklah kamu cingoh, beradu, bererti dengan katik apa yang dia ada sebut dalam majlis-majlis. Ni kita pahit sikit ni. Tapi kita sini alhamdulillah ramah. Tak rasa ni. Kita ni kali pertama naik atas pentas, patut orang ramah. Pak biasa duk baca balasau sama tanggo iso. Lepas ada ngorik sama tanggo iso ada dah 2-30 orang ramah tu. Kadang-kadang teka hujan 15 orang. Teka orang kurang tak ada juga 5 orang. Itulah. Ini ramah. Waso kena bar juga kali tu. Sebab apa? Kawan tino saja dia pun. Kau yang atas pas mana habis. Duk tak pagar apa? Kalau haiya tak pagar, kukup. Kukup, kukup. Itu haiya. Ini tino saja lah.
semangat kita katanya semangat. Nah, tepat kita mengajar itu, ramah Tino. Tino saja majlis satu tepat tu. Orang Tino, kita kena mengajar di tabi. Duduk di tabi, orang Tino saja lelaki itu. Pasal ada orang hati. Nah, satu hari itu tabi balik, bong, datang belakang. Nah, suka ramah buat itu. Nah, orang Tino, jadi semangat ramah orang Tino kerana dia akhir zaman ini. Jadi kacau kalau ke ngaji ilmu orang yatim pun doh, tapi gitulah kalau selit-selit nyelit-nyelit gitu menusu. Nah, pasal dia dah ke zaman Nabi kata ramah orang Tino pada orang yatim tu. Nah, orang yatim tak nak ramah mana, kalau ada seorang dua mati katik setengah-setengah. Nah, mati banyak yatim dah ni, balik mutu kan orang muda-muda ada-ada selok lain duduk dalam hotel ramah hak jatuh lagi hak Tino tak nak bunyi mana kata mati hak pelik-pelik gitu dah. Tu makna gitu. Jadi kita biar ada semangat comel lah tu kita sini nasib baik kita orang kampung kayu pokok ni, mungkin kayu pokok ni kita ni orang paling hebat ni semua ni, puji pada semua, tahniah mana jindi sadang kuam jindi pada kuam kita semua ni orang hebat belaku. Kenapa boleh kata orang hebat belaka? Karena kita pilih pemimpin yang sangat hebat. Iaitu Nayuk kita asli. Kalau tak, kerana buat kita tak ada Nayuk ni. Nayuk yang muda lagi berjiwa dengan jiwa agama. Cari mana? Muda lagi, comel lagi. Nah, segok lagi. Kecek dengan dia setengah jam ni semangat apa kita? Kita mari ni tak semangat. Lagu mana aku nak kata apa tadi ni? Nusa kamu gua sudah beli nak oyak gapo, kok okey tak bisa duk naik tang pantah. Boleh kecek dengan dia setengah jiwa semangat pak itu. Maka mudah-mudahan kita ni pakak jagalah ngayuk kita ni. Wapo semai lagi selama mano dia ada orang selama mano dia sarau. Selama itulah kita sokong dia supaya dia ni wibriahkan dari tempat kita dengan ada majlis-majlis agama semacam gini. Hang siapa setengahnya? Pak lain tak ada ni. Pak lain tiba-tiba buat lah. Nama-nama kali tau. Pihak tadika. Pihak ada rekan apa-apa buat sekali. Lepas ada tu senyap. Ada bunyi-bunyi. Tu pun pakang tu kelang. Ini buat kita belakang tu turun. Sekuk seorang 20 kuk ni tu. 100. Dengan duit kita ni keberkat tu. Berkat dengan kita pakak tolong mu 10. Aku 20 mu 100. Nah, pakak beri. Supaya jadi majlis ilmu kita ni berpanjangi. Ada semua nak boleh hak pah mari kita buat 10 hari 10 malam. Lepas tu lepas pada tu boh daripada 10 hari 10 malam buat tiap-tiap boleh. Cumanya boleh tak pay ni dengan boleh tak pay lagi minta you. Biar ada masa you kata. Mungkin mu. Bak ibadah ni bukan makna kata kita ni. Hawa kerajin kau buat semua dah ya ada katik tempat kita rehat. Kalau kita tetap kejap boleh lagi. Hak kita baru boleh ni. Baru nak hadap ke akhirat ni. Tak boleh juga kita buat tekan semua. Bimbing apa? Bimbing masuk. Lepas tu mari. Mari berasa cemu. Mari berasa jemu. Habis dapat. Gaik wah sebaik. Malam tu yang ngaji bak padilah ngatik. Jangan ngatik siapa putus wah sebaik. Nggak putus. Ataupun yang pecik ibu tu. Ibu baru lah ni kan. Ibu dia cetak. Tak. Bakar datang ni. Pong nepuh datang ni. Buat apa? Semangat. Lepas ada tu kena 20 ribu, nak boleh temu kali lagi tu. Gapo? Geroh. Kau anak boleh geroh? Tepuh anak orang. Kena bayar 30 ribu. Lepas tu, ngatik pula. Tekah tu ya tak si. Ibadat, Allah Ta'ala tak si pasang tu. Allah Ta'ala paling kasih ibadat, ialah ibadat yang kekal semua. Walaupun kita buat tak banyak sikit. Itulah. Allah Ta'ala kasih amalan hak berkekalan. Ahabbul a'malu ila Allah adwamuha. Selebih kasih amalan di sisi Allah ialah amalan hak kekal. Kekal makna sokmo. Wa in qalla sekalipun amalan tu sikit. Lepas dah mayat kita ngatik 10 kali. La ilaha illallah la ilaha 10 kali ya. Tapi lama mana orang buat amal ni? 12 tahun dah. Inilah amalan hak Allah kasih. Buat gitu. Jadi mana kata kita ni besar-besar hati benarlah. Mari pada malam ni tengok ahli kampung kita sini bersungguh benar. Lebih-lebih lagi kita tengok kaum ibu, kaum bapa,
pemuda-pemudi, Allah, ini dah harapan bangsa. Tie bagi negara kita. Pemuda, saya kepada pemuda-pemuda sikit. Semangat kita ni. Orang-orang tua nak tengok kita sebagaimana tukar sambut sikit lagi. Kalau kita loleh-loleh, tak pergi, kia lagi. Orang tua kita, alapih tuk kita yang meninggal satu hari. Tinggal pakat mati, pakat cerah. Tinggal ada lapis kita orang muda-muda ni. Kalau kita tak ambil contoh, ambil tauladan yang dibuat oleh ibu ayah kita dah, mana kita nak meneruskan lagi perjuangan yang kita buat sekarang ni, iaitu menghidupkan majlis-majlis ilmu di tempat kita ni. Maka kita tengok pemuda-pemuda tempat kita ni bersatu padu. Ambil memberakti, bercapur tangan. Ha ni hak kita nak puji sekali. Ha ni kita nak. Payah nak cari tempat-tempat lain, payah nak cari balik ke duk main kok sih ya. Tah mutu, akik tayar, duk leh hotel. Ha tu ada temu. Ha tempat ni kita tengok bersatu padu. Cuma hak minat kita minat lagi. Lah hak kita nak minat apa? Kita minat mutu lah lagi. Tapi jangan lupa ibadat kita kepada Allah supaya lima waktu jangan tinggal. Kita minat Liverpool lah. Kita mana Liverpool dah. Ha, kita minat Chelsea. Ha, Chelsea dah cuma main you dalam ni awak sikit duk bawah main you. Ha, makna kalau minat pun minat kau-kau gitu ha, tak nak serah tak nak derah mana suara main you lagi. Kalau duk bunyi derah sikit Liverpool ha, minat je lah tak ada pelat pun. Tapi dalam hal kita minat, jangan witala akhirat kita, kita orang muda. Mana ambil lah peluang ni. Peluang supaya kita ni ada dalam majlis ilmu. Dah, jagakanlah akhlak-akhlak Islam kita ni. Cumanya orang muda akhir zaman ni gitulah. Habis orang tua tu kata, "Kano, anak demo tak ada nampak mana mata dan bahasa dia lah ni nyakit orang muda." Apa dia nyakit orang muda lah ni eh? Main kere. Dah, no. Kalau mak tengah puyuk, tengah kendi dua tu orang. Satu penyakit orang muda dah ni. Lah. Jangan buat ada lah tempat kita. Kalau ada berhenti lah. Tapi gitu ah. Kita tak anak-anak oyak bila mau berhenti. Mata ustaz tolong nasihat kau. Kepada anak ambo ni duduk main pasien tak molek ni. Tak anda pun nak nasihat. Tak berhenti nak nasihat. Nak oyak suruh bergaduh. Bayo. Nyakit ni. Cuma dua kaya nak pesan kepada pemuda. Ialah jaga semaya kamu dan taat ibu kamu. Dua kali ya. Kalau kita nak pesan. Jaga semaya lima waktu. Tak jemaah. Tak apa. Semaya ya. Lah tak jemaah pun. Tapi cuma boleh biar ada dalam sehari itu satu waktu kalau kita jemaah. Biar ada sehari. Sekali tak apa dah. Dalam sehari itu satu waktu jemaah. Lima waktu jangan tinggal. Jaga tu. Gila kita nak galak mana, nak kerik tayar, nak lah mana pun. Tapi jaga lima waktu. Dan taat setia kepada ibu. Dua tu ya. Kalau kita boleh jaga ruang ni, insyaAllah kita orang pemuda. Selamat kita. Semaya kita akan menolong kita. Ibu kita yang berkat bila yang berdoa tu. Maka selamat kita di dunia dan di akhirat sana. Itu kita nak. Nah, ingatlah orang muda, ada seorang dua ni. Mula itu, kita duduk gini lah comel. Pakat, bersatu padu. Dalam segenak-genak segi, apa saja hak kaitan dengan masyarakat ramai, ada kita masuk capu tangan. Walaupun tak banyak, tak apa dah. Tak apa dah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita besar tubuh kiki akan boleh sambung perjuangan ahli kampung kita sini. We ado. Makna kata majlis-majlis ilmu ada buat kecakam apa dalam masyarakat, kita ada masuk capu. Itu makna gitu. Jadi malam ni dipitok ke kita ni suruh mari baca kitab. Jadi antaranya kita baca kitab ni, kita mari baca kitab 40 hadis penawar hati. Jadi tak kena sikit waktu itu penawar bagi hati. Ni kita baca 40 hadis penawar hati, tak ada apalah sama ya. Masalah hati berlaku untuk nak menawarkan hati kita. Kerana hati kita ni ada kala penyakit. Nyakit hati kita ni ada kalanya. Boleh ke lah. Kalau kita tak ada. Tak ada maknanya kata penawar mana. Tak ada duk makan ubat. Tak ada duk ubat ti mana. Boleh ke nak timpa nyakit. Nyakit hati ni bukan hati hak dengan makna jatuh tu dah. Bukan hati berlubai. Bukan hati makna hati jatuh tu lemah tu dah. Hati dengan makna maksud sini ialah roh kita. Maknanya kita mari nak baca lah tentang dengan bab jiwa kita, hak kaitan dalam hidup kita hari-hari.
Oleh kerana kita ni mempunyai hati, mempunyai jiwa, bimbang-bimbang takut hati jiwa kita ni ada nyakit. Ha, bila ada nyakit itu, tak dunia tak ada hal selamat. Akhirat ni, tempat panjang ni. Dunia apa tak ada, ya kita hidup hari dunia ni. 60, 70, senyap, senyap, senyap masuk dalam kubur. Nah, kayak ada sampai 300 sini, bakit tangan nak tengok. Ada, jari nak temu. 105 tu pun ngakak dah. Tak ada 105, 110 tu ada rak, 110, 120 kau datu je. Tu pun tak boleh pergi, tak tikar. Nah, jalan tak pergi dah rak. Nah, makna kata kita ni pandai umur. Lebih-lebih lagi kita umat akhir zaman, Nabi kata, umur umatku pada akhir zaman 60, 70. Tapi dalam 60, 70 istimewa daripada umat Nabi dulu kalau ialah amalan kita digandu oleh Allah. Umat Nabi dulu tak buat so boleh so. Ha, buat so boleh so. Ada pun umat Nabi akhir zaman tiap kebajikan ni di kulli hasanatin, tiap-tiap kebajikan satu 10 sekurang-kurangnya gandu. Kita baca Quran satu patah satu huruf 10 palu. Apatah kalau kita baca sejuk, oh tu tak tahu banyak lagi. Ha, mana kata kita umat Nabi yang istimewa, yang amalan bila kita buat diganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak mari baca sikit tentang dengan bab hati kita, hak kaitan dalam hati kita dari kitab ni. Sebagaimana mukaddimah kitab ni ialah dia sebut hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan taman, ia merupakan tapak sembahyang iman, tempat bertunah dan bercamuh seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga ataupun buah daripada apa yang telah ditanam di dalam hati. Hati kita ni apa dia hati? Hati jiwa tu lah. Jiwa tu hati. Akal tu lah hati. Diri, nafsu tu lah hati kita. Ada pun hodok denyuk dung 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 sebelah kiri itu tu hati dengan makna jisim. Ha, kalau kita ngaji dalam kitab penawar bagi hati, ya hati bagi dua. Hati dengan makna jismani, hati jisim hok stoko daging duk di sebelah kiri golek kita manusia. Ada juga jari-jari orang tu duk sebelah kanan. Hati hok duk sebelah kanan jarilah. Dalam 10,000 orang, 30,000 orang, ada seorang habis tu. Apa saya pelik golek orang sebelah kiri hati tu. Hati hati dengan makna jisim, waktu tak ada nak cara tu. Hatu, satu hati lagi orang panggil hati dengan makna roh. Hati tu. Hati itulah yang dimaksudkan dalam Quran. Yang dimaksudkan dalam hadis bila sebut kata hati ni nyakit ni, ada deki. Hati ni mudah marah orang ni. Hati ni nyombong ni. Hati maksud gitu. Ada pun hati hak dengan makna jisim, itu tak cara, itu kena pergi hospital. Itu kena pergi anamai. Itu kena pergi di klinik, di sum. Ah, kerana agama tak cara tu. Yang tu perubat ambil sendiri lah. Kita tengok X-ray, oh jatuh lubai. Ah, kita cari ubat lah. Ah, cari ubat tu. Pakai ubat, jatuh lubai. Oh ni jatuh lemah. Ah, pasal sekali duk tu lambat. Ah, kita pakai ubat pun jatuh gagah sikit. Ah, tu klinik cara. Ah, tu di anamai, di hospital. Ada pun hati hak dengan makna roh. Ah, ni di surah. Di bala. Lepas tu tempat-tempat orang ngajar kamu. Ha, sini tempat klinik dia. Kita pergi cari hospital tak ada penyakit. Hospital ni X-ray ni nak cari penyakit deki. Ambo ni deki sangat kat sebelah rumah tu. Kau boleh nampak gapo. Kali dia pakai gelar baru tu kau duduk tak seni makan si tak lalu. Serabu perut orang. Ha, nampak pak klinik gelar bekas baru ni tiga orang serabu perut. Makan nasi pun tak sedar. Tidur pun tak nak jerga mana. Kalau tidur tak jadi kejut apa malam-malam. Saya tak gagah-gagah kejut apa. Orang sebelah rumah beli gelar baru. Penyakit tu, penyakit tu. Gi cari hospital, gi anamai pagi hari. Bama, bama. Bama kata gapo mo mari pagi hari ni. Daklah hamba ni lah hang kat mana. Jadi tak boleh tengok orang sebelah rumah beli gapo hamba tak sedap perut hari. Marah ya beli gerai, dia beli gelar pun tak sedap hati. Minggu lepas ni untuk laki dia beli kereta baru pun jadi serabut perut. Kau mana lah. Buat tengok-tengok ke X-ray ke. Bama kata tak ada. Oh, amba pun deki. Bama sendiri. Duk deki sama bama je.
Tak ada ubat. Saya cari ubat ah. Tak ada anamai, tak ada hospital, tak ada X-ray, cari tak temu penyakit tu. Cuma tempat X-ray mana? Tempat majlis ilmu. Bila tahu kata, oh kita duk kita duk sakit hati bila tengok orang dapat nikmat, kita suka hati benar. Kalau nikmat kawan kita hilang, tu panggil nyakit dekil. Hak ada pada mana? Hati kita. Hati hak dengan mana? Ruh. Hati hak tu. Pas cara perubah lagi mana? Ni dia. Dia nak royak dalam ni. Haa, dia nak royak dalam ni. Supaya kita pahal kata, jangan kita sakit hati. Bila saudara kita boleh nikmat. Saudara kita lebih pada kita. Hati kita ni lah tepat pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tilik di hati. Tubuh badan Tuhan tak tilik. Sama-sama kita nak dengar dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tilik kepada rupa kamu. Tuhan tak tilik kepada ajsam kamu. Tak tilik kepada rupa parah kita, pakaian kita hebat setara mana. Itu bukan tempat Allah Taala tilik. Bukan Tuhan buat kira cara dah. Sekalipun rupa kita comel, hidung macam, pipi paruh dilayang, rambut ekra, tekak jinjir, tuai tinggi, putih jelepuk. Ha, comel tu. Kalau orang pilih 10 ke, ai, 10 mah. Ha, makna tuai tinggi. Ha, putih pula, mulut merah menyala. Ha, orang ini juga kalau kira putih ke 10 dah cukupnya. Itu bukan tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hanya tak tilik situ. Walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Ha tu tempat Allah Taala tilik. Tu hati tilik hati kata. Hati kita ada molek kedok. Baik kedok hati kita, redha kedok qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kedok atas segala ujian yang Allah uji atas kita. Ni kita duk uji ni, kita ni uji kita. Kita kadang-kadang nak nampak negeri luar yang uji. Oh, berat. Negeri Suria. Tak semai-semai. Perai semata. Palestin. Allah nyebang demo pagi petai siang malam. Allah Ta'ala uji. Tengok di negeri jiran kita. Orang bermu tu kok lari kapung. Lari halaman. Tinggal anak beranak. Mati katik setengah-setengah. Mati dalam hotel. Duk kamuh demo. Allah. Tuhan Allah Ta'ala uji. No. Tuhan tak berat. Tengok di Indonesia. Allah Ta'ala uji dengan apa? Tsunami. Uji dengan telai bom ini, bom yang telai. Bukan kata utuh dak telai rumah, sute-sute bom. Telai rumah Allah Taala uji di negeri Indonesia. Bakar ratik bukit. Kan kita duk kabut 2 bulan lepas dah. Kabut tempat-tempat kita bakar bukit-bukit. Allah Taala uji. Nah, kita tak ada bom impo. Tak ada ribut sepo nak Jepun bom ini dah. Jepun ni ribut dari sang dua orang duduk kaya-kaya kepo ribut besar tak ada kat kita cuma hujan lah hujan pun apa titik totih-totih gitu ya ha, tak bilang ni lah kalau kira dengan temun berat tapi Allah Ta'ala uji tempat kita ialah orang muda tak jadi orang kadang-kadang kita tak khabar ada uji kat kita benar tak Allah dalam setiap kapung lah nak cari 10 orang 2 orang hak jumuh sikit boleh jangan apa apa yo payah jangan. Hak jauh sikit. Dalam 2 orang, 3 orang tak nak lekat mana. Dalam 10 orang tegak, kau tu lah kau lah. Tak tahu. Ah nak apa? Gitulah. Tak tahu. Tak buat royak. Gitu ada bunyi. Tolong kau buat air penawar-penawar sikit. Air penawar lalu. Tak jadi air penawar yang duduk di kita. Kita ibu bapa juga ada suang. Bukan semata-mata dia. Masyarakat tu suku kita pun ada juga. Kadang-kadang lah bukan makna yang kata semua. Kadang-kadang kita ibu bapa. Ada juga. Sahabat-musabat yang menyebabkan anak kita jadi lara dengan akhirat. Anak kita jadi deraka kepada Allah. Tak ada sifat takwa kita ni. Jadi sebagaimana ibu bapa. Kita nak murid sangat dia tak boleh. Apa tu mana kita salah. Kita pun rasa betul. Dah. Maya 5 waktu cukup. Puasa bulan Ramadan. Comel. Kadang-kadang bulan puasa tu juga. Maya terawih. Iktikaf. Betul mana kita tak kena? Ah, ya ada. Cari dia mulai. Kita habis kata. Kadang-kadang kita tak kita tak kata dalam kesilapan diri kita. Mungkin barang yang kita usaha. Pendapatan yang kita cari. Tak tahu. Bila kita usaha, kita cari tak betul. Masuk dari perut dia, jadi guna. Kawan anak kita tu. Gelap mata hati. Ha tu. Gelap perut-perut. Ha tu. Itulah jadi menyebabkan dia tak nampak kebaikan.
Tak berasa kata semaya tu boleh menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Tak berasa gitu. Bilalah tak ada perasaan gitu dalam hati dia, menyebabkan mudah sangat kena nyakit hak baru ni. Kawai gua tadi, gih ada gih. Gih berat. Kai ni. Kelik mari pening, tak kena mak, tak kena ayah. Bunuh anak sendiri. Nauzubillahi min zalik. La haula wala quwata illa billah. Bunuh anak. Bunuh anak duk legok. Mak bukan anak tiri, anak sendiri. Ni nyakit ni. Nyakit. Bunuh anak sendiri. Bunuh pak, bunuh mak lama dah. Bukan baru ni, lama dah tu. Lama dah. Ha ni kita dapat kata bala tempat kita, orang muda tak jadi kawin. Orang muda tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha tu. Ha ni bala tempat kita. Maka hati-hatilah. Dalam kerja yang buat kita hari-hari ni betul lah. Ni betul pendapatan kita we halal, sehalal-halalnya we cek ni mulai. Masuk hari-hari kita jangan nak kebanyak, nak nama banyak kalau tak betul. Boleh buat 3,000 sehari tapi tak betul, tak kena dengan jalan Allah. Ha tu duk jadi haru-haru. Haru biru habis. Ha jadi tak seni habis rumah tangga pasal kita ambil harta haram warna kita rumah kita. Pasal ambil kan. Belalah sikit pun asal berkat. Ha tu yang diteratur rumah tangga. Tok laki pun comel, anak-anak pun juru, ha kerana pendapatan hok masuk dalam rumah tangga kita bersih, halal. Ha Tuhan nak. Ini malah bersih hati ya. Nak bersih ke mana kita makan cemal. Itu salah satu di antaranya boleh kita jadi berat Allah kok amal ibadah. Boleh jadi kita ni gelak gambar bila kenapa ke akhirat. Gelak gambar terus. Pasal hati kita cemal. Oleh kerana kita tak patai daripada makan ni yang haram. Tak usah kira kata hak haram, hak syubhah sekalipun ada kesan dalam jiwa kita. Syubhah. Gapo dia pun Allah subhah. Syubhah ialah perkara tak nyata. Kata halal, tak nyata kata haram. Hak manusia tak tentu. Nak kata halal pun tak ada napa. Nak kata haram pun tak boleh kata. Itu panggil syubhah. Bila syubhah, jagalah kita. Usah makan. Tak usah ambil. Tak usah minum. Kerana tak nyata. Orang boleh jaga daripada makan syubhah. Nabi kata orang ni jaga dah agama dia. Jaga dah agama dia. Ada yang kesel. Kesel. Cubalah kita terang. Wapalah aku ni. Tengok orang tepi rumah tu kau bunyi sok. Muka dua, ketiga bangun tahajud. Malah kokeh-kokeh cerah rumah dia. Aku khabar tapi tak boleh tahajud. Kenapa nak kesel tu? Kanalah boleh jadi berat gitu lalu kita duduk ngepek diri kita. Nampak dah kebaik tapi nak buat tak boleh. Kenapa? Ni, tadi. Kita masuk bubuh dalam perut kita. Bukan benda haram, syubhah ya. Berat dah. Berat dah tubuh kita nak mayat tahajud. Berat dah tangan kita nak pegang sebeh nak kata subhanallah. Berat dah. Karena kita tak patah makan kita hak syubhah. Tu. Jaga benda tu. Karena bila makan syubhah menyebabkan hati kita gelap. Hati kita jadi tak nampak kebaik. Itulah jadi kita tak nampak. Jadi tak boleh nak buat amal ibadat, amal kebaikan kita kepada Allah. Itu makna gitu. Jadi hati kita ni lah tempat Allah Ta'ala tilik. We bersih, we comel, we molek hati kita. Jangan sekadar we molek tubuh badan pakaian kita saja jangan. Ning kalau pada tengok pada pakaian tu, tak sedar-sedar. Juhnya, moleknya kita kata. Tengok pada raya baru ni. Raya baru ni. Cuk raya sore-sore berapa? Lebih-lebih lagi kita orang Tino. Bulan rejak tu pak cuk dah. Kenapa tak? Pak cuk dah bulan rejak tu. Mung jahit dah dah. Tu dah tu. Berapa? 1,005. Rana aku mahal. Aku 1,008. Duk sorak dah bulan rejak. Tak masuk sabar lagi. Kalau masuk bulan Ramadan tu siap dah. Siap dengan gosok dah dalam kemari pak cuk. Berapa? Syame. Hala pakai Zuhi. Nak ui biar tengok. Ui orang lain tengok. Pada orang lain, bukan tok lelaki. Tu pergi, kita yang tok lelaki. Jamai belanja tu, kok suka semai kita cari duit. Cari tok lelaki. Kita orang jatuh, belanja apa, mewak. Satu lima dia, murah dah tu pun. Pak Malik cari duit kita. Nak bini punya pasal. Tapi siapa pun yang boleh jadi bini kita, dia tak janguk apa kita. Dia janguk, orang nak pergi lain. Tengok, dia nak pergi makan buluk ke mana. Tengok je, dia nak tiri.
Pek pecek juga kawai kere cari. Pek rano tak ada sudah lagi bidah ni. Ni duk coteng. Lecu. Nah, tak lecu baru tema ledak. Tak kira lagi air lelo ni bawah pantau ni lelo. Masuk lagi air shadow atas pelopok ni. Nah, nah air shadow. Pak akhir kali air si air. Tu cak air si air dia. Ha, masuk tak muka juga siap lah punah lah ICI ni. Hak akhir kali ICU. Kenapa? Katak dia tu lelaki. Tu lelaki kata mulambak pong. Tepat lah ICU tu. Ha, makna kata kita tu. Tak betul kalau buat kerja gitu. Pergi nak akhir pulau. Oh jangan. Saya dah sendir lah. Jangan pokok dengan kapok. Ni. Kapik hak klik-klik tak bulu mata. Panggil apa? Ice cream lah. No? Kapik perak kapik. Kalau nak pergi tunjuk ke orang, nak pergi makan pulau, jom. Siapa kau tu lelaki dapur nitik Elio, tengok bini sendiri. Ada tak rasa lama-lama kali. Lama-lama kali, Syomi. Lama-lama kali, jangan. Tapi babi kata makan pulau, duduk dengan tu lelaki yang mana? Tak dulu nak tengok. Rambut yang serbing, patu pusu. Rambut saja itu. Bula tiak tak nak tiak dah tu hang jebak hang tuah tu tu. Ha. Ha tu tuah belah dah duk ngembel tak ro. Kalau malam-malam pun baju telah lawa tu lah. Tak ro ada. Tu laki tengok habis arung tu. Tengok-tengok dia. Buka bola lah sini tu lagi tu tengok bola sedak tu. Habis arung tu. Ha tak betul. Klik ubah, klik ubah. Kalau mana hok dok buat macam mana sana klik ubah. Ubah bila? Malah ni selalu. Malah ni halu. Buat ke mana weh? Tak. Jangok lah. Jangok semua nak pergi makan buluk tu. Lecu ada berapa atas mari coteh berapa? Itu jadi surprise sikit. Buat fantas mata. Surprise-surprise sikit. Lecu ada boh lecu. Boh kelopok. Ah tu. Malam-malam Jumaat tu. Barulah tu lelaki semangat lah. Kelip malu. Ya, awak sampai nak angin salah dah dah. Pakai baju comel sikit, tai tumit tinggi, kerkuk, kerkuk, kerkuk. Ah, ada semangat lah angin untuk lelaki tu. Gaduh-gaduh ni, buka tukar ni. Ah, gaduh apa? Nak biar dia nampak power sikit, you know? Ah, ambil lah tu. Ni dah, ubah. Malam ni selalu, terah, tak cahaya boleh tengok malam ni. Ah, tak tidur lah. Jangan nyakit laka apa ni. Apa anda kata kita ubah sikap kita tak betul kalau buat kita gitu. Gi tak payah orang yang berjanguk. Tapi jangan meduk tak payah tuk lelaki. Tak payah pergi. Sebab kucing sesak. Anak kucing sesak baik mana? Tak ada sesak daripada ibu. Yang beringuh tak payah. Ha, tu anak kucing sesak tu. Jangan buat gitu tak betul. Kita ni bila kita duduk bersama dengan suami kita. Paling tengok muka ya kita senyum. Allah tak ada turun rahmat tu. Kerti tak tu? Tuhan tu rahmat dah kali dia paling tengok muka kita, kita paling tengok muka dia tamong tahu. Dah suka pula dah. Oh ya sungguh tu. Allah Taala menurunkan rahmat. Tapi tilik tu dengan kasih sayanglah. Jangan tilik cari buku. Ada tilik cari buku buat ada. Kita corong kat abang dia. Abang ketemu kita apa semua. Dah ke mana tadi aku nampak pelik mu turun online tadi duk kacik dengan orang tu buat online tu aku pelik tengok mu. Ha cari buku lah gitu. Pelik ke mana aku online gitu dah dapat mudu royak bobo gapo kacik panjang wa dia. Aku duk tunggu tak kereta duk tengok tema lain nampak kacik lama tu. Ha ya cemburu dah. Ha royak bobo aku duk royak bobo dia suruh online 20 kau. Ha kan no kacik pelik kacik lama ni. Ha mu cari buku kan no kata cerita ni ben ni. Ha ya nak lahir. Ha, kecil, tengok muka lagu tu tak ada. Tengok muka lagu tu kelahi. Akhir-akhir sampai panah pokok. Serabut pun. Mengkelik lah ngomong. Ha, tak pasal-pasal. Kelik rumah dia. Apanya? Habis dia ada-ada. Duduk kecil sungguh. Ha, tak boleh main ayat tu. Ha, walau ayat tu. Tak ada poin ayat apa. Lepas tu depan ada ayat apa tanya. Ada orang ada pergi. Dia lagi dia karung dia. Yang terbaik main ayat tu. Nah, bukan semua dah tu. Ha, setengah-setengah. Jadi makna kalaulah kita tengok muka antara suami isteri sama-sama tengok mata, Allah Taala turunkan rahmat, turun kasih sayang.
terjabar salah tangan dia pula. Tiap-tiap jari kita sebanyak mana jari Allah gugur dosa tu. Kita 10 jari, tok laki kita 10, 20 dosa gugur dengan sebab kita jabak salah untuk laki kita. Bila jabak tu, jamin nak tebik dua orang. Abang nak pergi kerja dah ni, dek. Ha, tak apalah abang. Sabak salah. Abang nak kerja aku kayu utuh. Ha. Jabak salah, kelana selamat tinggal. Jabak salah be, selamat-selamat be, buat mutung molek be, jangan akit tayar be nah. Ha, besar. Boleh pahala besar tu kita besar lagu tu. Kelik pula dah kare kita sambut teh baik. Sabak salah pula buat dia. Nah, akit air, akit gapo semua tu boleh pahala berlaku kita orang tin. Ha, tu masuk dalam kata kita masuk di kalangan isteri yang solehah. Ha, kan orang mak orang tin kena ayat gitu nah ni. Orang hati nanti wihok jok sutai lagi. Nah, wihok tino dulu. Karena isteri yang solehah Nabi kata payoh. Dalam 200 ekor ragok, seekor ragok yang warna putih. Itulah isteri yang solehah. Payoh nak temu. Lagu mana sangat isteri yang solehah ni? Ialah orang yang jaga semaya cukup 5 waktu. Jaga puasa bulan Ramadan. Jaga kemaluan dia. Makna aurat dia jaga. Taat suami. Pak karo ni. Itulah isteri yang soleh. Pak karo yang jaga. Bunyi, bunyi ngengi ya tau. Bunyi sikit ya. Tapi nyemai, nyemai, nyemai sore-sore. Lima waktu jaga semaya. Jaga boleh kita orang tina. Kadang-kadang kita orang tina lupuk banyak. Ha, lupuk banyak. Lupuk semaya. Darah putus dah. Dia tengok dia tu. Darah tak hari dah, putus dah 2 hari dah, tapi dia tengok dia tu. Oi panggil apa? Lori eh back kracat. Ha, dia tengok dia tu. Ada lagi walah dalam tak ada dah. Tak maye. Ha, tapi tu kena jaga kita orang tino. Jaga molek. Ngaji begitu molek bab haid bab darah bab apa kita nak begitu cara ibadah kita. Karena maye hak utama kali kita kena jaga. Kadang-kadang lucu nak kata banyak-banyak. Kita dah berasa kata, ada lagi uzurku. Khabar-khabar tak ada. Dah, 2 hari dah tak ada. Ngaji bergeti molek. Bak darah tu. Nah. Kadang-kadang, maya comel belakang dah jaga. Poso pula. Tak jaga. Boleh kalau poso comel, kita poso. Ah, kalau lah, mananya kata, hari hak kita tak boleh poso, kita kontrol gati cukup molek. Ah, kena jaga pula dah. Aura yang banyaknya pada akhir zaman lah ni. Orang tina tak nak jaga mana aurat. Jaga tak weh? Dah. Lepas ni nampak? Hak sini kita tengok luar tu. Tengok luar tu. Nung kok nung kok kata batang. Tak kelubung pun ada setengah-setengah. Ada tak? Ada dalam masyarakat tak kelubung. Nak oleh lalu tak pas sejik. Ngeng tak kelubung. Orang tina tak jaga aurat. Kadang-kadang kelubung dah. Tapi tangan pula ni. Ni tangan. Buka gini. Tak heran sikit. Aurat kita orang tina. Hak boleh buka semacam mana kita duduk dalam sebaya. Iaitu muka dengan dua pergelengan kita. Haa ni. Kita ambil sikit masa peluang untuk nak beritahu. Kata kita berilah. Adermu. Khairat. Khairat ni. Hasilnya daripada pendapatan khairat ni. Untuk nak. We adakan lagi upacara. Ceramah agama semacam ni. Pakak-pakak berilah. Sebanyak mana kita beri, sebanyak itulah pahala boleh kita. Orang beri sedekah ni. Orang ni, orang masuk dalam kata, buat SME akhirat. Ngerti ke tak tu SME. Mana dia taruh dah bila-bila. Duit harta dia untuk dia nak guna di akhirat kayak gini. Ha, berilah sebanyak mana-mana kita boleh beri. Orang yang mati dah sekarang ni pakak sesar tu. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah. Kalaulah Allah Taala kerah aku ni sikit tak apa dah. Boleh seminit dua tak apa dah. Tuhan kerah jangan mati lagi. Wah, apa kerah ni wak gapo tu? Nak tebanyo, dak. Nak maye, dak. Nak puasa, dak eh. Pas nak gapo? La asaddaqo. Aku nak sedekah. Rana boleh nak sedekah? Karena yang nampak pahala sedekah begitu besar. Besar pada sedekah. Orang okay, yang mati tengok pada sedekah, dia kata Allah, kalau aku tahu gini besar pada sedekah, aku sedekah habis harta aku ada atas dunia kita. Sungguh. Kalau tak percaya kita, itu kita mati oleh ni. Itu boleh tahu nyata.
nyata kata oh besar sungguh. Semua ustaz royak sungguh pala. Ha pergilah. Kita orang tina duit banyak. Duit banyak sikit kita orang tina. Nah, duit hok tok laki wi suku. Nah itu. Duit hok dok taruh hok bulan lepas suku. Duit hok ketek malam-malam suku tu. Ha kita orang tina banyak duit. Duit banyak sikit khairat. Ha kepada jalan Allah. Dengan sebab duit kita wi sekut dua ni lah. Bulan nak pay, bulan lagi akan datang akan jadi pula dah majlis macam ni. Jadi pula dah majlis-majlis agama, majlis tazkirah, majlis yang mengingatkan kepada Allah dengan duit kita turun 20, 30, 100 seorang ni. Ini adalah jalan akhirat kita, jariah kita kepada akhirat. Pakat-pakat beri. Pakat we hidup tempat kita. Sebanyak mana kita beri itulah manfaat untuk kita. Ha, bukan untuk orang lain. Kita ingat masa kita boh duit dalam guni tu kerana mu ya Allah. Ha. Wah hati kita. Mati kita malam ni boleh nulung kita. Ha. Bahkan kata ulama atas dunia ni pun Tuhan tolong dah. Orang banyak sedekah, murah rezeki. Itu makna Tuhan tolong atas dunia. Banyak sedekah, panjang umurnya. Ha, umur panjang. Sebab itu kita nak murah rezeki, nak umur panjang sedekah. Ama sedekah sama eh. Sama sedekah tak ada nampak murah rezeki ama. Ha orang ada tadi. Kerana Allah masa bubuh tu. Mungkin kita bubuh tak ada yakin. Tak ada yakin murah ke dak rezeki ni. Ha tu panggil ada syak jangan syak. Masa kita beri itu kerana Allah. Kerana mu ya Allah aku bagi 20 kok ni. Kerana mu ya Allah 100 aku bagi ni. Ha insya-Allah. Lagi orang kafir lagi Tuhan bagi ulama kata orang kafir bila dia borok dia tolong pada orang tengah ramai-ramai tolong kucing tolong gapo ni Tuhan beri umur panjang beri atas dunia akhirat tak ada dah orang kafir kita beri main cerak-cerak tak yakin ha beri banyak nyok mana kita ada beri kerana ini adalah perkara yang boleh cerah dalam kubur kita ha benda lain tak boleh. Kita taruh lawi gapoh hebat mana setara mana kita taruh atas dunia tak ada boleh tolong beli kereta harga 4 juta tak ada tolong apa buat rumah 4 lapis tak ada kan no, masa kita mati gigi nak masuk dakwa dalam kubur dengan malaikat tak boleh malaikat ama buat masa duduk atas dunia itu 4 lapis rumah ama sepatutnya kubur di luar 4 lapis tak boleh malaikat kata ni nak sekeh kepala kita ha tak we. Mana yang nak luah kubur kita? Yang nak cerah kubur kita? Ninglah amalan-amalan kita. Cerah masa depan kita. Bagi sedekah. Dengan sebab kita sedekah, panjang umur kita. Dengan sebab kita sedekah, murah rezeki kita. Ha, tu. Mungkin dengan sebab kita sedekah, Allah Ta'ala selamatkan umur kita tahun depan tak kena bakar api. Orang lain beri bakar umur kita selamat. Dengan sebab kita sedekah berkat ini. Orang yang atas sedekah mungkin dengan sebab dia sedekah tahu tak apa Allah Ta'ala selamatkan anak dia daripada kena tepuh kereta budak lain kena tepuh 4-5 ni orang anak dia selamat kerana berkat ayah dia sedekah pada mana ni tu. Ataupun mungkin dengan berkat ayah sedekah pada mana ni tahu tak apa nikah seorang lagi orang yang atas ni payah sikit ni atau orang tina murid tu kalau bak nikah seorang lagi tak sedang dengan halu tak ni kacik. Apa ni? Mau ni bukan juga kakaran nikah pula dah ni. Haa, sekat sore ada ya. Weh, duk serabu apa? Kalau kira benar-benar kita ni khidmat pada dia, kita ni buat dia benar puas-puas hati, tak ada dah yang kedua, yang ketiga. Ni potong kita tak gaduh. Yang gelik tetap malam, weh, air, weh, tak gaduh, buat tak ada. Haa, tu dia memalah tu. Nah, nasi pula dah pun, kena sungguh sama. Nasi asak lagi, kena sungguh sama. Alah, ayat tadi tu. Kena we perang oleh kita mu. Dah kita ni jadi sebagai seorang isteri ke ni? Kena khidmat tiap-tiap kali kita khidmat, semua tu dah boleh pala pada kita tadi. Aduk royak pak karo tadi ke tu. Royak tak habis lagi pak karo tadi. Karena masuk selit bab sedekah ni. Ah, royak tak habis lagi pak karo tadi tu. Ah, pergi-pergilah, tak boleh pergi tu. Insya-Allah berkat kita doa, diberkat kita sedekah pada malam ni, Allah panjang umur kita. Allah murah rezeki kita. Nah, Tuhan we kebung dia kita tahun apa? Tahun ni boleh 1.2 juta, tahun apa boleh 2.4 juta.
Nah, lakunya diri kita banyak buah oleh kerana kita terkoh banyak pada wala ni. Bakal-bakal beri. Jadi hubung pada tadi, bagai kita ni orang isteri yang solehah, kalau nak jadinya jaga maya, jaga poso, jaga kemaluan tadi, maknanya tutup aurat molek. Jaga kadang-kadang kita orang yang jadi lapih, mau orang dah, tapi tangan ni, ni, ni. Jangan buka, ha, jangan buka. Ni tangan kita, sekat ni tak boleh dah ni. Aurat ni, aurat. Ya sekat gelengi. Ha, sekat gelengi. Hak ni jangan buka. Kadang-kadang hak ni macam medah lek atas. Poha bulak tubik ni, bawah ni, petih ni. Nak olek mari sijik. Kelirik mari sijik, naik atas mutus, selok orang. Selok orang kaki kita. Selok tuk bila turut lelaki duduk itu. Apa ha, putih ni duduk nampak putih. Walahan mari sijik saat ni. Buka dah aurat. Jaga lah. Jaga baik-baik, comel-comel aurat kita tu. Jaga molek. Karena antara orang yang nak jadi isteri yang solehah nak boleh masuk syurga Allah ialah jaga kemaluan dia. Antara jaga kemaluan, jaga aurat. Ha, jangan buka tak tukar tu pakar, kaki lubung comel-comel, lego-lego, jangan ketak sangat. Ha, karena ketak ni masuk dalam perkara orang kata tutup-tutup aurat juga. Nabi kata Nisa ungkasiyatun ariyatun. Orang puan yang pakai-pakai tapi kelanye. Lagu mana pakai-pakai tapi kelanye? Pakai ketak tu nah. Pakai baju ketak. Tengok nampak sosok. Boleh pilih. Nah, ada dua tu yang dah pakai. Boleh ke? Ya. Ha. Nampak dengan pinggir cekik. Ha, seluar pun ada ketak. Tengok siapa nampak lurah dendam. Orang pakai. Ha, menyusahkan hati orang yate. Orang yate tengok mana serabut perut tengok. Jadi sedap tak sedap tengok. Ha, tu jangan buat gitu. Pakar-pakar go. Karena orang pakar ketat masuk dalam kata orang ni tak jaga aurat dia, tak jaga kemaluan dia. Ini payah tu. Ha, pakar-pakar jaga kita ngaji reti dah malam ni jagakanlah aurat kita. Dan akhir kali Nabi kata, bila jaga semaya, jaga puasa, jaga kemaluan, taat suami. Ini akhir kali. Taat suami bukan makna nanti jalan ngakak pahadak raja gitu. Taat makna jangan kita deraka bila yang retoh tak cerangah dengan hukum Allah. Ha, dengan wisum. Jangan semua. Ada setengah-setengah orang tino yang betul pun sodek. Tok laki kata, mung kena hirih raja kat aku. Hirih. Apa tu kita lalu? Taat tok laki. Mau kena rebuh hai ketam ikut aku rebuh rebuh. Apa tu? Taat tu lelaki jangan buat betul puasa dak gitu mau. Ha, tengok sekiranya kalau arah hai suami kita tak cerangah dengan hukum Allah, ha taat. Dia lagi kata ai wa ai teh ke apa sangat ai ai kurwo malih. Wajib kita seorang isteri kena bangun kurwo malih. Rebuh hai wa ai teh. Allah gerak gitu ustaz. Ha nak lelaki sangat. Masa nak berlaki hari itu ketik ketah lebih dah pacak. Masa duduk itu dah. Lama nampak mutu, lama ada ngang. Adalah yang sedang dah. Masa muda-muda hari itu. Ni, habis kena ngaji dulu. Bila kita ngaji dulu, getih dulu kata, oh beratnya. Bila kita ada tok laki, kena tok semua. Satu orang wanita kita tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, sepupuku mari minta nak mini dengan aku. Pak apa gatik hak suami atas aku ni? Aku kena buat gano atik jamai aku belaki gigi. Rasulullah kata, mu kena buat apa saja hak suamimu. Allah padamu sekiranya Allah itu tak ceramah dengan hukum Allah. Sekiranya kali suamimu darah tubik di palau pak kaki. Tubik dengan nano, tubik dengan air danu. Mu ambil lidah kamu kesak. Semua darah, semua nanah tu belum lagi tu naik hak. Orang puai tu jawab kadang gitu, aku tak saya berlaki ya Rasulullah, tak saya berlaki. Tak saya berlaki pak bati. Oleh kerana tak sanggup, takut jadi derapo pada tu berlaki. Kita learning tak derapo. Orang tak ada dah tanya lagi, sedah dalam Facebook. Nak gitu. Ha, buah gambar. Tang Taiwan ni sold dalam kah? Ya boh dah tu. Boh dah ada Facebook dah. Mana gapo yang kaya sold tu? Mana mengaji aku dengar-dengar lah. Aku sold ni. Mana gitu kan? Tawa diri. Tolong malu orang lain.
Tak malu mak, oh, tak malu budak tengok ni, la haula wala quwata illa billah. Pakak nak tunjuk ni. Patu pukul gambar macam-macam gayo. Hak gitu pun ada, hak gini pun ada. Macam-macam. Tak reti nak tiru dah. Timbul pecah macam-macam jadi. Tak malu, tak sepa kita orang dulu mak, oh. Orang tina zaman dulu ni tanya nak pergi mak mak ada seorang dua nak pergi. Oh, payah nak tengok. Atau kita tengok anak dara mak kawin tu, kena nusuk. Yalah tak mak. Kena buat jeramin, masuk dekat jeramin tu kita enggak ada mata ruang tin nak tengok anak dara. Payah, payah liar lebih pada usuk lagi. Gitu dah. Ha, tengok mak tu. Payah. Habis berkat orang dulu. Karena nak boleh tengok yang malu, malu. Malu nikah bukan malam bertanam boleh tik halu, eh tak leh, tak leh tik halu baik, eh kalau tik selalu ni ni tik halu. Nikah malam pertama tak leh lagi tik, tak ada, tak ada, kena 2 3 4 malam 5 malam nak boleh seminggu kena tebus mula. Ya dah nak weh, kita pun dengar cerita ya, tak rasa apa dengar cerita orang tua dulu duk cerita, oh kena tebus mula. Kena bayar duit tak kecek ni, cuek tak paling ni, cuek-cuek gitu kan. Ayuh, orang dulu malu. Habis tu malu Nabi kait dengan ini. Al-haya'u wal-imanu kurina. Malu dengan iman ni sekali dua ni, sahaja dua ni. Bila tak ada malu, iman pun pelucuk. Habis muda kan, tak ada malu. Sebab iman ni dia tu korok kurih. Ha, kurih. Tak semacam mana orang kita, orang tua kita dulu kan malu. Malu nak boleh tegur, nak boleh gapo, tetem malin nak boleh main-main. Ha, nak boleh baik. Tapi bila baik malek, 13 anak. Nah, tu punya rakyat mati dah 3 orang start. Makna ni pula. Mati 3 orang, anak je. Apa tu? Berkat. Karena Nabi kata orang perempuan yang berkat ialah orang yang banyak beranak. Tu Nabi suruh ingkahul walud. Mencarilah orang tina hok rajin beranak. Ah, orang rajin beranak. Ngan adirek ko. Ngerti tak tu? Ngan adirek kita beranak. Depah hok ni duk tah duka, hok ni dah 2 bulan lah perahu. Tu. Wia di gitu, itulah orang tino yang paling barakah Nabi kata. Duk cara nak beranak. Ha. Ana oleh rumah pita tu pakak kita cong dah mama tu. Ha. Ha dia beranak ni pula, ni beranak ni pula gitu. Ramai tengok orang tua kita dulu, eh tok nenek kita dulu kalau berkah oleh kerana ramai anak tu menanda berkat tu. Kita lah ni budak-budak dan tambah. Boleh dua orang polel. Ada boleh hak hak jatuh seorang hak kakak hak madua ni tino cukup dah lebih oh nak jaga hum hum jaga hum jaga sangat hum dia tu ya jaga tadi utuk-utuk lelaki ke utuk nak cu dari Facebook boleh jawab ramai-ramai. Ha tak payah tu ya jaga hum dia we chame we smart kena dah smart tu masa pun kena dah. Ha we chame dah makna seksi lah hanggap siapa seksa. Nah, we jangan we jadi cekik oleh pinggir jaga perut dia tak sempat jadi lonjo. Dia nak cuh untuk laki dia, okey, kan dia nak cuh dari Facebook. Kasnya berlaku. Ha, pakak jawab dah hati masing-masing, tak payah jawab sini. Ha, mana tak kena lah kalau kita ke satu-satu benda yang kita jaga untuk nak cuh kepada public, kepada sataran. Sedangkan kita orang jadi isteri, hanya boleh cuh kepada tok laki kita seorang saja. Aja go. Tok tok laki kita. Dia kata kapo, dia tegur lagu mana? Dia Allah selama mana Allah dia tak ceramah dengan hukum Allah. Tu go. Tu yang kerja kita. Oh berat gitu ustaz. Ha, royak dah. Nah, sabar, sabar. Sari dua ya kita hidup atas dunia. Karena bila boleh kita jaga empat perkara tadi, Nabi kata mung masuklah pintu syurga lapan pintu ni, hok mung nak masuk. Apa makna tu? Istimewa. Pisik VIP. Pisik kita orang tidur. Orang jatuh tak boleh masuk syurga tak tu kalu.
Orang yang kuat ibadat semaya masuk jalan baik, pintu semaya. Semaya wajib, semaya fardu pun cukup, tahajud lagi, sunat lagi, isyrak lagi, duha lagi, masuk syurga pintu semaya. Orang ni rajin nyatik, rajin berzikir, masuk itu zikir. Orang ni rajin puasa, puasa sunat juga, bukan sunat khomis dah, selesai hari, dia puasa. Banyak ibadat puasa, masuk itu pintu ke puasa. Orang ni buat baik dengan ibu bapa, ah, masuk itu. Ada pun kita orang tino, hak taat pada tok lelaki, dan jaga tiga kagoh tadi, maya puasa dan jaga kebaluan, masuk itu syurga mana kita nak masuk. Daripada lapai pintu, karena pintu syurga lapai. Syurga lapai tangkap. Ha, istimewa bagi kita orang tino. Cuma tak ada ya, payah nak jaga. Dalam hal gitu, bukan mana kata kita tak boleh buat. Bukan ada orang berat, tak boleh buat dak. Bila kita usaha, benar-benar kita nak sungguh hati, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan kepada kita. Dengan makna, taufik, kekuatan. InsyaAllah kita boleh buat. Kita boleh jadi seorang isteri yang salihah. Ha, itu mudah-mudahan. Daripada kita mengaji malam ini dengan sepatah dua daripada Amal sebut ini. Mudah-mudahan kita boleh amal. Boleh ambil pengajaran daripada kita dengar ini. Boleh kita praktik. Boleh kita buat. Boleh kita amal sebagaimana kodak-kodak kita. Ha, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada kita. Ha, itu bagi kita orang itu. Ada pun bagi orang kita jadi suami. Ha, jangan sedar. Jangan kuah. Kenal malam ini. Kenalah, kenal aku mana ni. Kena start koyak ni, kena turut aku ni. Aku kena, aku koyak atau kena buat teh. Aku dua malam kena bangun pasal saya kena tokak aku. Ha, sedarlah aku mana ni, aku tak sang trik ni. Aku nak sang kehabisan aku. Ha, jaga kita orang yatim. Kita orang yatim, weh, masa duduk sore dulu, sore ya kita dah sore. Kita tak semaya, sore kita lah. Ha, dah sore, panggil dah sore. Kalau kita jeru, ha, selamat kita masa duduk sore. Tapi bila ada isteri, dua dah weh. Kita maya dah, jeru dah. Isteri kita tak maya, kita tak layak, kita tak ajar, kita tak suruh. Tanggung dah sore tak kita. Ha, jangan sedar. Ha, ni nampak awak hari nak bini pagi hari senyum dah. Kerana mak senyum pagi hari. Ha, kagak ni kau. Ha, kagak nak akak ni kau senyum. Mewek senyum. Suka sangat, suka sangat. Dah. Ngapa alik malam tu? Saja aku terima akan nikahnya dengan isi kawin yang tersebut itu. Wah, pun naik saja dah. Ha, jawab nikah. Pun naik saja dah mana kemah jawab nikah. Ngapa tak sedar-sedar dah. Nah, siapa pria tak ingin akan aku nikah akan dikawin. Mama bin Hamuk bin Pakloh. Dengan Midah bin Yusuf. Ha, dengan isi kawin yang banyak gear-gear tunai katanya tak mahu pun aku terima lah akan nikahnya dengan isi kawin yang tersebut itu. Oh kemar sekali dah muat dah tengok orang okay. Mana kemar lah tu kejap masalah jawabnya. Tapi ingat ha, bila lah tak mahu dengar daripada jawab apa tadi tak mahu kena tanya pula dah dua orang saksi tau karena ada dua orang saksi nung syarat nak sah nikah ni. Lagu mana Tok Bila? Tok Bila atas. Sah, sah, sah. Lagu mana Tok Siap? Tok Siap atas. Boleh, boleh, boleh. Sah, sah. Apa makna sah, sah tu? Mung susah. Hei. Dulu seni kita. Masa duduk sore. Tak, seni. Dosa kita sore je. Makan lebih kurang. Tak lapar. Tak makan. Tak lapar. Kadang-kadang rebus mana. Tak apa. Dosa sore. Tapi bila ada meaning. Susah dah. Tanggung dah lah. Ha, tanggung dah weh. Kalau bini tak maya tak dah, tak kata apa, tanggung dah tak kita. Bini kita tak kelupa untuk bik luar. Geng, geng, geng. Kita duk tengok keli, 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 perkubahan nak kena semelih. Tanggung berasa. So. Ha, yang sedar kita orang yate. Nah, nafkah yang patut kita kena bagi kepada isteri. Ni, nafkah. Tamu nafkah makan minum. Ha, makan minum. Ngikut keadaan isteri kita. Kalau isteri kita orang kaya, ha, tengok. Apa yang makan sehari-hari. Katakanlah 105. 105 kita kena bagi kepada dia tiap-tiap hari. Tiap hari kena bagi kepada dia. Kalau kita tak say, cari. Kalau kita kita nak beli, ha, beli ya? Nasi dua kali yang mengenyekan. Agak-agak nasi dua kali kenyek ni, berapa kok sekali kenyek?
Kalau dah kata 90 kok biasa dah ni kena dah tu orang kata ni. Ha, 90 kok 2 kali 102. Ha tu hak wajib. Wajib atas kita kena bagi nafkah makan minum. Nafkah pakaian 2 cuk setahun. 2 cuk kena bagi setahun. Raya haji, raya puasa tu nah. Ha, baik mana pakaian dia, baik dia pala suk pak kaki. Kita ada beli baju aja, kan kelubung cari duit sendiri. Hanya punya perkara mudah-mudah. Kan kelubung buat wajib atas kita orang yang ditok lelaki. Wajib atas kita kena beli safnai dalam tu. Kau oh. Tak reti lah dak kau. Ha, hak dalam tu. Wajib atas tok lelaki kena beli. Hak dalam semua kakak turun sampai tukang kasut, selipar semua wajib atas tok lelaki. Cukup crop set. 2 cuk setahun kena bagi. Ha, beli kedak tak tahu. Beli kedak tak tahu. Beli kalau kita tak bagi tanggung we, tanggung tu, tanggung hotel tu 2 cuk setahun. Nafkah tempat duduk yang selayaknya. Tempat duduk yang tak ada seteru madu. Ha tu. Ni kena ngaji lah kau ni. Bilalah isteri kita ni ada seteru tempat satu tempat tu, kita nak ajak dia hidup tempat tu dia tak seikut kita, tak deraka dia. Ha ni kita kadang-kadang pakai orang panggil pakai amnak kita terus. Dan aku yang ditok lelaki kena turun aku, mau kena mari duduk aku salih ni. Walahal tempat kita nak hidup tu tak layak dengan dia. Tak layak ni banyak karalah. Mungkin dengan sebab dalam rumah tu capur gaul orang panggil mukhalatah. Ada orang yang telan, duk pi pakai bilik jamai tulung. Orang jatuh duk masuk payuh kita nak mandi duk gapo nak ngembara. Bila capur gitu orang panggil tak layak bagi isteri kita duduk tempat tu. Bila dia tak seikut kita hidup tempat kata tak deraka. Tak deraka. Mana wajib atas kita tok lelaki kena cari tempat tinggal yang layak bagi seorang isteri. Tak kira tempat tinggal kita kena sewa ke. Okay? Ataupun kita nak diri banget basah dangan kodak-kodak kita dengan buluh. Asal kata layak. Yang tak ada capur gaul orang jatuh lain. Dan tak ada seteru madu dia situ. Kalau tak ada orang jatuh lain tapi ada seteru dia. Seteru dia dia. Kakak ipar boleh eh. Boleh kakak ipar. Mok darah lah, mok darah lelaki gitu. Nak boleh ngatuk tua diri. Boleh pergi. Itu panggil ada seteru. Tak layak. Bila bini kita boleh pergi. Tak segi eh. Mok bel. Ayuh. Ha, kalau pergi. Tak senih. Mok jeling bik di atas pakuku. Jeling kita hino yang itu. Segi. Tak deraka. Sebab apa tak layak. Kena cari rumah hak layak. Mana hak pak selamat. Tak ada seteru madu dan tak ada capur gaul mukhalatah dengan orang ajnabi. Ha barulah bila kata tak kita tak. Dek mari duduk sini. Ya tak mau tak mau ha. Situ baru deraka dia. Ha nak wajib kita orang hanya ditok laki kena cari tempat yang layak. Tu pun masuk dalam kata nafkah. Ha nafkah. Mana-mana so daripada 3 tadi kita tak bagi makan. Tak bagi pakaian 2 cuk setahun. Tak bagi tempat duduk yang layak bagi isteri kita. Selama tu semaya kita tak diterima oleh Allah. Ha, beratlah. Kita yate. Tuhan tak terima ibadah maya kita. Dengan sebab tak bagi nafkah. Ha, ni tempat orang tina gedik kaki ni. Ha, tak minum. Sani sedak tangan ni suka kat aku. Kata aku kena to'alah, gitulah, ginilah. Ha, tengok tu. Atas pun sama lah. Yusuf. Ha, kalau ada lah. Ha, tengok tu nafkah tu. Kalau kita tak bagi kepada dia tu terhutang. Nafkah. 100 hari katakan contoh. Lama mana kita tak bagi kepada isteri kita? 2 tahun ha kan dia. 100 kali dengan 2 tahun, jatuh berapa ratus hari? Ha, tak tahulah berapa jumlah. Kita tak bagi kena belum pada bagi saka bila kita mati gigi kena bayar hutang nafkah dulu. Kena bayar hutang nafkah dulu. Matikanlah kata-kata kita lelaki mati. Dia tak bagi nafkah 3 tahun. Ha kira apa hutang? Kena bayar dulu nafkah. Apa panggil hutang nafkah? Jangan main. Habak tu kita tu lelaki kita katakanlah. Ha katakan nak koyak jalan pelepah. Nak katakan no, hot pas mari kita tak teringat kadang-kadang ni tak beri katik kau susah. Lebih lagi lah ni getah murah. Teruk sangat lah ni. Ha. Ha getah apa dah ni? Ha? Bunyi kata 90. Dah ni. 94 kilo.
Itu yang dah. Nak dah tu. Pak Kelon ni pulau. Ha, kena dah. Duduk tepek lepai bangun ni. Kau duduk cari sorok. Ha, ketah ni pulau. Ya, ya dah. Ni pulau Pak Kuk ketah. Tapi yang tak royak itu Pak Kelon. Kita yang tak ada kira. Kalau dia kira baru tahu. Oh, habis pun ni pulau. Kena Pak Kelon ni pulau. Kena dah. Ha, mana setakik tak rok dah ni. Ha, tak rok ni ikut keadaan kita kadang-kadangnya. Semua dari Allah lah. Kau ingat situ lah. Cuma Tuhan buat sabar-sabar. Mungkin kita dulu tak syukur dengan nikmat yang Allah bagi banyak kepada kita. Banyak tak Tuhan beri dulu pada kita. Kita ingat masa 10 tahun lepas. Getah buat apa weh? 1-2. Nak itu? 1-2. Senyak-senyak di rumah duduk bila ni. Tuhan ada anak koli ya. Masa kau siya. Paideng kata. Miku. Ada pasal kau siring, coba ini. Mata boleh buat 30 ping sehari senyap. Tak ada kata Alhamdulillah, Allah rezekinya. Tak ada. Berak tu hari tu kau tinggal 12 ke kilo. Ha, tak minum. Oh, teruk weh, ayuk ni teruk. Teruk, tak pakai apa. Dia kata. Pio, mari pio, aku suruh ti. Kita. Hari nampak kita je, nampak orang. Okay. Lemahnya kita tak syukur pada Allah. Allah Ta'ala kata la in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur bila-bila aku beri kepada nikmat, aku tambah lagi. Tambah kau banyak lagi. Wala in kafartum, kalau mu senyap, mu kapi, mu engka dengan nikmat yang aku bagi, ha inna azabi lasyadid. Ini. Ini tu hari susah atas dunia pemuja dah kita. Apa kalau tu hari semai sama kita kape dengan dia tu hari cabut rak nyawa sekali tu. Tak ada kita nak sedar diri. Nak kata apa dia? Nu tu hari susah. Bila hari susah Allah, ha baru sebut nama Tuhan. Allah bila lah kita nak naik, ha sebut dah nama Tuhan dak payah tu. Belum tu tak bunyi sebut. Ha tu supaya kita khabar Alhamdulillah. Ha tu kita duduk situ. Getah apa dah weh? 13 Alhamdulillah. Ha apa dah? Berapa pula dah punya barang kata turun di buah kok? 10 kok dah Alhamdulillah. Ha tu tak tu. Mudah-mudahan daripada kita pucat gitu semua, Allah Taala wi cukup walaupun 10 kok kali. Patu kita nak. Tak usah minta lah. Kalau kita minta banyak tak cukup tak apa tak cukup kita. Bolehlah kalau tu hai beri getah harga 500 kilo. Tak juga. Tak juga. Tu be'ah. Be'ah yang Allah Ta'ala mula jadi kita manusia tak cukup. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tu. Perangai kita manusia Allah Ta'ala menjadi. Cari nak ke banyak. Tu hai 500 kilo getah. Nak ni ratus. Orang nak tak naik pandai ratus getah. Haa tak ada. Buahlah 1,000 kilo getah. Nak 2,000. Itu. Bila kita nak cukup. Bila kita nak genak. Dengan kebanyakan dunia ni. Allah kata. Hatta zurtumul maqabir. Bila masuk kubur. Duk dari ni cukup. Senyak. Itu. Ha, senyak. Adik. Ha, tu. Pas sore-sore. Sore-sore masuk dari ni. Apa adik hak boleh bagi? Tak ada apa kalau. Ah, tak ada perkara. Hak bawa pergi amalan lah. Ah, Nabi kata yatba'ul mayyit salasu. Mayat diikuti oleh 3 perkara. Bila mati seorang anak Adam, mati seorang manusia, 3 perkara ni dah turun hatta pergi sampai kubur. Gapo dia 3 perkara tu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nabi kata, ahlinya, anak dia, bini dia, duk tiok laki. Bini. Hari mula-mula tiok bini. Gege. Ada tiok midah tak baik tu, mutiak tu. Tiok kau dah sik-sik boleh nganu nahau-nahau dulu. Kau dengar. Apa orang lari masa dak? Kau dengar. Nah itu. Hari mula-mula Datuk laki mati tepuh kereta, mati kejut. Dia tepuh di kereta tu Datuk laki. Ha, mati Datuk laki kalau mati sakit lama tu, tak rasa sedih mana. Ada laki kita duduk sakit 2 tahun dah. Bila mati, sedih tu sedih juga. Tapi tak sedih pada baru duduk sakit lama dah. Baru tahun-tahun. Ini duduk segar megah. Tadi duduk janji kata nak pergi apa ni? Nak pergi Pad Thai.
Nak pergi jalan Pek Thai. Ada ke tak kau ni Pek Thai? Ada? Ha, nak bawa pergi jalan Pek Thai. Tak ada pergi nama dah ni. Lepas ada pergi Pek Thai, kita pergi makan buffet. Ha, duk janji. Tiba-tibanya tepuh di kereta tu. Mati situ lho. Dia pergi tu. Bining tu. Tu yuk lawi. Rata paku borak. Anak-anak pun teriak. Ha, tu. Ha, tiap apa hari bining? Tiga hari mula-mula. Tu duk bunyi lagi. Hari yang kedua, hawa-hawa slow sikit. Duk bunyi lagi. Anak juga panggil. Marilah, Mek. Mari nak makan nasi. Jok makan lagi. Tak ada makan nasi. Marilah makan nasi. Aku tak lalu lah. Kalau cik pun tak ada. Aku nak makan nasi pun sama. Ha, hari yang kedua. Tak tahu. Hari yang kedua. Hari yang tiga tak bunyi dah, weh. Ha, tak bunyi dah hari tiga. Tak ada. Okay, okay. Tapi duk jadi minggu lagi. Marilah. Serabut lah. Mau. Ha, serabut lah. Tak ada pada tu. Ayuh kita orang baik. Ayuh kita orang sijik surah sok mau. Ayuh baik. Ya selamat dah tu. Akhirat kayak gitu. Ha, mari, mari kita makan nasi. Mari siapa makan nasi masuk mulut. Aku tak lalu lah. Tak lalu lagi. Nah, hari yang ketiga. Bahawa hari yang empat senyak dah. Ha, tak ada nunggu mana dah. Duk klik-klik. Klik-klik. Ha, duk fikir dah. Tiba-tiba bunyi anak kata. Ha, ni tak mau. Temu dah ni. Banci tanakan. Hok cik taruh ni duit adalah ni RM50,000. Ha, aku kata dah. Nah tu ya duk nengung, duk nengung cari banci. Tapi nengung tu. Tak ada. Ha, tak ada cukup 4 bulan 10 hari bunyi kabar duk belik dah dengan kelebar kereta tu apuh tu laki dia. Ha, boleh jadi pakak dia kamu. Duk belik dah dua tu dah kelebar kereta tu ya tepuh bini tu nak tepuh tu laki orang okay, pasal salah kau. Mari Zairah tengok anak-anak yatim kalau ada orang. Hai lama-lama duk belik dua tu weh. Ha. Bawa dah cukup 4 bulan 10 hari bunyi kabatan nikah dah. Pedia tu lepas kita tu hot pun tu laki dia tu. Hmm, nah ada. Hmm, tu reti nah. Tak ada harap. Nah. Ha. Masa duk sekali tu ya. Sehidup semati. Oh, masa janji. Engkaulah sejiwa. Hmm, tu buat kecek boleh ha. Nah itu. Hmm, siapa biar tu laki mati. Tak ada siapa 4 bulan 10 hari. Jangan dah. Nah itu. Ha, 3 bulan tu belai kau dah lah cun leh dah gedik-gedik lah nak. Gitu. Tapi sini tak ada abik ambo wani kata ni. Tak ada sini. Tak ada kayu pokok hak kita royak tu. Hak kayu mubar. Hak kampung kayu mubar. Ada kedok kampung tu. Nah. Ha, dia biar dia palang tu. Atu makna kata orang tino gitu kan. Ada harga dia. Hmm, nak royak harga apa tak ni? Galik gi kata bina dah. Ya dia makna kata jagalah kita orang yatim wei kena tanggung tu. Ha, kena tanggung, kena tanggung. Nah, bila dah hak kata mati kita tak ada itu, ahli kita turut gi sapa kubur. Harta kita pun gi harta kalau kita ada kereta okey. Kereta kita kabak riwu gi harta pak kubur. Anak pula dah bawa Fortuner di atas apa kubur anak. Dah anak buat 3-4 orang. Kalau seorang lagi Range Rover. Oh, mahal-mahal je kata dia. Di atas apa kubur. Dah itu. Harta dia lah kau tu. Dan amaluhu. Hak turut kisah apa kubur. Turut kisah apa kubur. Kamar dia Nabi kata, summa yarji isnan. Kamar dia klik oleh dua karo. Dua karo ni klik lah. Gapa dia hak klik tu? Ahluhu wa maluhu. Ahli dia klik lah. Bini dia klik hak tadi. Ha, hodok nak dah hang adik klik, ngongeng-ngongeng klik dah. Anak dia pun klik sedih. Anak eh? Sedih 2 hari. Kau dah tarik 2 hari tu kan, anak. Nak sarang anak-anak. Lah itu. Sedih sehari dua, buat hari yang ketiga kau lain dah. Oh, saja malam oh, jing kena tie perak di bapu. Gi kau lain dah. Ha, gi kau lain dah. Anak muda nak lah mana? Lupa dah pada jaksa ayah dia, nak boleh besar dia belah. Tak pergi Zairah langsung kubur ayah. Lupa lah. Teru. Lupa ke Tuhan. Ah, lupa ke Tuhan. Lupa ke ayah. Jaksa ayah dia tu. Dia ingat sikit. Hak tinggal pada dia. Gapa? Ialah. Amaluhu. Nabi kata. Wa ya baqa wahidun. Hak tinggal sama dengan mayat dalam kubur. Ialah satu karo. Antaranya. Amalai. Hak dia melaku masa hidup atas dunia ni. Kalau amalai dia tu banyak. Banyak kebaikan lah kita panggil amalai dua, amalai dunia, amalai akhirat. Kalau banyak amalai akhirat dengan semayanya, dengan posonya, dengan berzikirnya,
dengan sedekahnya, dengan tolong orangnya, bantu orang, kapo gaul masyarakat, tolong jiran, semua tu amal baik, semua tu akan jadi temel dari kubur dia. Kalau amal tak ada, Allah ni tempat serabut perut ni. Lah ni tak ada hal lagi. Tak ada rasa kena dah ni. Nampak dia mau maya jemaah, tak ada nampak rasa ke lebih. Nampak dia mau duk pegang sebah duk sebut subhanallah, tak ada rasa ke nikmat benda tu. Tak ada kata rasa ni pun benda besar dari sisi dia. Tak rasa kena. Bila dia berasa, bila dia masuk dalam kubur gigi, gelak gelemak kubur. Seorang diri, oh takut, eh masuk kubur, takut. Kita gambar kau. Masa kita duduk dalam seorang diri malam-malam, katuk pita we gelak gelemak, patu usik diri, aku duduk dalam kubur dah ni. Seorang diri dah ni aku ni. Tak ada dah ni anak aku ni. Tak ada dah tok laki ku, tak ada dah bini ku, tak ada dah, tak ada siapa dia. Dan aku seorang diri duduk dalam gelak gelemak. We katuk we gelak semua. Jangan we nampak hawa-hawa cerah. Dok we gelak gelemak, tak nampak perkara. Situ baru kita terasa, sialah aku kalau duduk dalam kubur kiki amalan tak ada. Tak ada ke abuk pelita kiki dalam kubur, sial dah aku. Barulah kita rasa sedar, belalah aku nak bangun juga mayat dua rakaat. Supaya mudah-mudahan dua rakaat ni dah akan jadi cerah dalam kuburku. Habis masa gitu. Usik katik diri. Boleh kita ngusik diri kita. Habis tu Imam Ghazali pesan, malam-malam mu baru teriak, mu bangun nangis. Oleh kerana banyak dosa mu, bangun nangis dengan Allah. Kalau mu tak menangis, mu wa'lalak menangis. Kata, fatabaqaw. Makna mu wa'lalak menangis. Wa'lalak teriak. Mudahnya daripada mu wa'lalak teriak, wa'lalak menangis. Mu menangis sungguh. Menangis kerana takut kepada Allah. Menangis kerana banyak dosa mu. Haa tu. Mudah-mudahnya daripada kita menangis malam teriak, kita tahajud, kita sujud kepada Allah. Mati kita malam ni, puas hati kita. Aku buat dah hak tok guru dok royak. Aku buat dah hak ustaz dok royak. Oh selamat aku ha tu. Nak situ. Kerana mayat kita dua rakaat. Ahli kubur cemburu. Orang duduk dalam kubur sekarang dah ni cemburu kita. Cemburu buat apa? Buat tai habis dah masa ya. Nak wish si orang pri habis dah masa ya. Tak ada dah. Kita tak ada nak wish lagi. Bila kita tak kena lagi mati, dia duk cemburu kita. Satu hari orang alim dia lalu pergi sebuah kubur ni, lalu kat tepi kubur lah. Tiba-tiba tepi kubur tu ada pahang kayu besar teduh. Dia beradu tupai teduh, dia semaya dua rakaat bawah tempat teduh tu. Lepas pada semaya dua rakaat, dia berasa sedap berangin bawah ni, bawah pahang kayu teduh ni. Tak pala okey eh, ambil rehat askar kerana nak jalan jauh lagi. Bila tidur jenera situ mimpi. Mimpi ahli kubur yang duduk keliling kelala dekat pahang kayu besar tu, mari ngadu dia. Hei, orang laki-laki, dua rakaat yang mu semaya sana adalah amalan yang dicemuru oleh ahli-ahli kubur. Ahli kubur pakat cemuru dua rakaat ni. Reno boleh cemuru. Kerana dua rakaat yang ada sisi membuat sana tu, di sisi kami adalah perkara yang lebih baik daripada isi kandungnya dunia sebutin ni lagi. Isi kandung dunia ni kita nak nilai tak boleh ni berapa harga ni. Tak usah kata dunia ni dalam kayu bokok ni. Kalau kita nak nilai harga tanah, panlan harga dia. Walahal dalam tambung ni ya tau. Panlan dah. Masuklah kedah, termasuk dah tanah kebau, termasuk tanah ni tanah tu dah. Masuk tempat-tempat kedan, maha bagian-bagian. Walahal dalam tambung ni ya. Harga beribu juta dah. Ni duk royak seluruh dunia ni, sutai dunia ni masuklah langit bumi, bagai duk kandung dalam bumi ni berapa ramilion harga tu. Tapi kalau kita ni dengar dua rakaat hak laki tak disemaya, ahli kubur kata maha hak ni lagi, maha dua rakaat ni lagi kalau nak tani dengan bagai hak duk di langit bumi ni. Maha benda apa tu? Besar benda ni. Kita cari tak? Dah akan jawab gitu kan. Kenapa boleh tak cari? Tak semangat. Kenapa boleh tak semangat? Tak nampak selalu dia bawa. Ya kita gaduh. Kenapa kita gaduh? Allah menjadi. Bukan jadi sendiri. Allah menjadi. Khuliqal insana min ajal. Kata Allah. Allah menjadikan manusia gaduh. Bila buat satu-satu benda, nak nampak selalu. Kan gitulah dalam bab akhirat. Kalau maya nak win apa lu dah pala tamu-tamu. Ha tu pi nak win tengok gitu. Itu tak ayah tunjuk, tak ayah kata
Tak payah mas panggil atau orang berimeh. Kerana nak boleh kata orang-orang berimeh ni, walaupun benda tak nampak, dia percaya juga. Ha, tu mana orang berimeh. Kalau tu hari nampak, suara nampak selalu, ada tak orang kapi? Ada, pakat berimeh habis. Eh? Kerana nampak halu tau. Bila orang ni mati dengan kau kepada Allah, masuk dalam kubur, Tuhan tunjuk. Bunyi orang duduk jerit kubur. Bunyi nampak dengan ular kalau, nampak dengan api duduk naik dalam kubur. Tentu dah, tak ada orang. Orang dengan kau kepada Allah. Semua pakat rajin berlaku. Boleh jadi malam ni penuh ni. Apa aku ni? Siapa tahu hati ni? Penuh ni. Mana tak teluh? Mana? Takut apa? Nunggu orang duduk jerit kubur tu. Lepas tu, mari ngaji eh. Takut tu orang duduk jerit kubur tau. Sijik tak boleh buat. Lapis kena buat 15 lapis. Buat apa? Pakat mari mayat berlaku. Harana? Nunggu Allah Ta'ala tunjuk. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Sekering di langit sebelah naik. Orang duduk azab dalam aku. Tuhan boleh buat tak? Boleh. Tak apa Allah Ta'ala tak buat. Ha, kalau buat tak ada orang kapi. Ini ujian dari Allah. Tuhan uji kata email kita sungguh kedok dengan Allah. Email kita sungguh kedok. Kita bila rukun email ni karoi antaranya dengan hari kiamat. Sungguh kedok kita cahaya. Ha, tu Tuhan tak boleh nampak benda-benda gitu. Kerana Allah Ta'ala tak say. Orang berimeh kepadanya. Boleh kerana duduk dengar orang jerit kubur. Wah, tak apa begitu. No imam mari dia cetuh dalam hati benar-benar nyata dalam Quran cerak dalam nabi royak atau dalam kubur kiri ada azab dalam Quran ayat akhirat kiri berat ni kalau orang tak beramal aku percaya sungguh benda ni walaupun tak nampak dengan mata walaupun tak pernah dengar kau lingo aku azab-azab kubur azab-azab dengan aku percaya tu imam ha dia kan ada ni kita nak nampak selalu ada semayan nak nampak pahala selalu. Ha, dalihnya bak dunia. Bak dunia kita kaduh tak? Kaduh. Semangat. No. Ha, kalau bak akhirat gitu. Ha. Tak semangat tak semangat mana. Ha, ustaz hari ni malam ni ngajar kampung kita ni. Ngajar sijik kita. Ngajar bak tauhid. Oh, tauhid. Oh, apa? Ha? Tak boleh pergi malam ni. Apa? Hei. Mari hei. Tak boleh pergi. No. Kalau orang tina. Kalau orang yata tak orang tak lupa yang ni. Asal ada janji orang ni esok nak kita tengok mengukur tanah lelaki ni tak ruai malam rusak lah kalau tak ruai malam ni malam rusak ngaji bak pekoh malah tak jauh kali duduk rumah yang ngasih tak ada lagi kerana apa tak nampak selalu apa benda ni bila kaya atau pacarak nak bagi pula boleh dapat 4,000 sebut 4,000 seorang dapat sekali tak terangkan duduk gini gira gini. Hok parkir kepala lutut siapa? Siapa? Hok kaki sebelah mari dengan tukar-tukar. Hok duduk atas kereta tolak naik tatan akan. Ha, 4,000 apa sebulan. Semangat. Kenapa kita nampak nak hok nampak selalu? Akhirat lama. Ha, kena mati dulu. Kena bakit dulu. Oh, bangunlah pasal lama. Kau buat apa? Ha, aku kau buat. Dalih hak dunia. Ha, kita tengok hak dunia. Kalau hak dunia ni. Kalau bagi pada masyarakat kita buat tak? Misal kata orang mari buka rongan buat kita ni. Ha, rongan buat satu-satu karo. Rongan ni rongan untuk buat sika. Lepas tu nak semak lah. Malah nak semak orang buat semak dalam kampung ni lah. Buat sika rongan ni. Pakai masuk semak. Orang pandai buat apa? Ha, pakai masuk. Ha, orang ni tak menang ni. Gaji ni. Lepas tu tapi yang beri gaji mahal lah gaji tu. Kata dah tamneng orang hok jadi yang saja tu 50,000 dah haji yang. Mana cari yang 50,000? Mahal. Kalau hok lapis jadi necang tu pakai 100,000 ah sebulan. Sebulan 100,000. Orang pandai jadi cara-cara pasal sikai ni. Tapi yo tepek di sekolah dia tu, tepek kat tempat-tempat kedai kopi kata siapa dia nak semak dengan wang ni, mari kerja pak rongan sikai. Kalau pandai cara orang cuk kurang-kurangnya periatri, tak ada sebulan tu 150,000 sebulan. Hak. Gaji paling murah sekali, gaji rendah sekali yang. Berapa? 50,000 sebulan. Tapi dia buat gonglek belak bawah, gaji akan diterima di padang mahsyar. Nak gidak kita. Ngerti ke dak duk oyak ni? Nampak nengung lakon ni. Ngatuk lah tu. Ngerti tak wei? Ha, gerti deh. Tak ada nampak syukur deh, Pong. Gaji terima pada masyarakat mahal tadi. Kita kerja tak?
Kita cari nyapu mana tokeh? Mana tokeh? Pelek-pelek nak pergi gaji pada mahsyar nak katok tokeh. Kita tak kerja cerak. Apa nama gaji dibayar daripada mahsyar. Walaupun mahal setara mana pun, nah kita tak kerja yang dengan dia. Nah, walaupun hak ni gaji dia RM5,000 ya boleh. Tapi dua kali buka sebulan. Setengah kerak boleh kali buka. Hujung boleh sekali buka. Kita timbul dah ya. Kenapa? Kita nak pergi nampak saling. Itulah perangai kita manusia. Gaduhnya. Mana kita ngaji pada malam ini untuk kita nak membaiki hati kita daripada seluruh segenap gerak-geri kita, seluruh perbuatan kita ataupun seluruh keadaan kita duduk antara kita sebut bak suami isteri saat ini, hidup kita dalam masyarakat berkotor royong, bercampur tangan ni. Pak kita ni Masya Allah Tabarakallah bercampur tangan sungguh di segenap-genap bucu segenap-genap segi pak kita sebut tadi. Nah, we hidup macam ni we selama-lama we sama-sama. Bilalah apa nanya apa dia nayuk kita ni minta bantuan minta tolong pakak tolonglah. Ha ini payah nak cari ni. Ha pemimpin, pemimpin kita yang menjiwai dengan jiwa agama. Payah nak cari. Ha balik ke juga duk kau lain ya. Ha duk kau lain payah nak temu pen ni. Hak wakas pio, hak duk campur gaul dengan kita, hak reti ada lebat agama. Kecakang lain buat juga bukan kata tak buat, bukan hak agama mata. Pian nak kata sikah ha we ada kata sikah. Ha ni cak wing ha wing gih pakak wing lah buat itu ramai-ramai. Ha ni cak pula dah tok orang tua tewah ke apa tewah kukunyu ha ya ada dah tewah kukunyu tewah koyoknyu ada kecakam semua dalam hal kecakam banyak-banyak tu ada juga hak giat agama ha ni hak kita nak ni bukan mana kita nak lalu dalam galak dalam serenuk hak dunia saja memperingatkan kita kepada akhirat ha ni lah di antaranya. Ha, cumanya apa ni? Tidak untuk guru. Ustaz pun cakap dah. Ha, kita bukan untuk guru, bukan babau kita ni. Ha, ustaz pun lebih-lebih dah. Nah. Karena kita bukan ada pondok. Ha, pondok ni. Ha, sebenarnya apa ni duduk di pada besar ni. Buka terosak. Buka kedai terosak. Beki terosak. Saya panggil necang terosak lah mudah-mudah. Ha, necang terosak. Ha, cumanya duduk ngaji lah. Jadi kita nak koyak lah. Lebih kenal kot lah. Ha, kerana setengah-setengah ni nak kenal kita. Kata siapa dia, ayah main ni. Bunyi nama tu, wow ya. Bermain kelih tu, eh muda lagi. Nah, nah boleh lagi nikah seorang lagi tu. Gurai tu. Nah, makna kata, pio ayah main ni. Sebenarnya amuan nama Ismail bin Abdullah. Salah seorang daripada anak untuk guru. Ha, pondok. Babondoh Bukit Imat Jemu. Kalau dia mau kenal tu kenal lah. Ha, Babondoh Bukit Imat Jemu. Suhu dia mau panggil Bukit Imat Jemu. Ambo ni ha, salah seorang ha, daripada anak Tok Guru Hak Sulung. Ha, Sulung. Lepas tu kita buat kerja kat pada besar tu. Buka kedai terosak. Bekir terosak. Ha, awak sepul kata tak silap kau. Tujuh lapan tahun kau lah. Ada duk ngajar. Duk bekir. Pergi sepanang. Tiba-tiba dia pun tak tahu kat mana lah. Mari kita suruh baca kita. Baca kita. Untuk anda. Untuk anda baca. Baca mana ngaji pondok pun duduk berapa-apa gitu lah. Tak ada ngaji kat luar. Duduk berapa-apa semata-mata duduk berapa. Kadang-kadang berapa ajak pergi pak yang ngajar katik. Berapa-apa dulu pun duduk ngajar kata-kata juga. Ngajar di tapeh palah tu. Ngajar kata-kata lah. Ada macam jumpa di situ, di sini tu. Masa yang muda dulu. Masa yang gagah dulu lagi. Nah, ambil pun duduk bawa kereta masa tu. Apa ha, terpah pada boleh orang Tino tu kak dia buat kerja kat luar tak duduk pondok eh. Orangnya minta suruh baca kita dah lama ancur lama dah tak kita tak tengok kita duk cara terosak semata. Bulan-bulan baca tu. Ada menak juga tu kak. Ha boyak sebab babo sepatah dua eh lagu mana apa dia suruh baca kita ada tengok lama lah. Ada baca lama apa kata baca eh. Orang okay, yang mari cari kita tu pandai lah tu dengan kita. Kalau pandai ada kita dia mau tak cari kita. Haa apa kan? Baca. Atau duk baca lepas ada Tuhan. Hak ni minta ke situ. Hak ni minta ke sini. Akhir-akhir learning. Ambil dua semalai. Lepas tu penuh. Nak-nak malai ada kuliah. Nogi baca kita. Tapi dalam kawasan pada besar lah. Kalau hak jauh sikit di danok. Ha, danok tu jauh sikit. Ha, daripada besar tu nak-nak malai duk baca kita. Sijik katik. Balasoh katik. Umur orang kata. Nah, lepas tu dia mahu duk pukul buh dalam YouTube. Orang kata sedar dengar, tak tahulah kita. Dia mahu sedar dengar, kita tak tahu. Nah, tu dah sabak-musabak.
yang Melayu kita ni kata ahli kampung sini pakak duk minta. Inilah lebih kurang amo ni, bukan tok guru, bukan babo, ustaz tu pun cekak dah dengan ilmu ustaz amo ni. Kutulah mana kodak-kodak amo boleh beri madan ni sepatah dua walaupun kita boleh tak banyak nak. Sekadar untuk kita buat amal. Karena kita ingatlah kita mari sini sama taro. Sama taro mati kita mari sini. Umurnya 70-70 leh cari Allah Taala belaka. Patu hak kita dengar tadi lah untuk kita buat pengajari pagi. Buat tazkirah, buat peringatan kata aku hidup mari ni tak mati lagi pada ni. Banyak mana amalku, banyak mana dosaku tu untuk kita muhasabah diri kita. Fikir tentang diri kita masing-masing. Nah, kata kita banyak-banyak antara dosa dengan pahala. Banyak-banyak antara ta'at dengan deraka kita kepada Allah. Bila kita fikir, bukan fikir saja untuk kita baiki. Baiki diri kita daripada dulunya banyak lara. Dulu banyak lalai. Kepada Allah ni banyak hala ketua'at. Walaupun tak ada terus banyak, ada ubah dah sikit. Daripada dulu tak ada ubah langsung, lebih sikit tak pernah ubah. Bisa contoh kita tak biasa jaga malam, tak biasa qiyamul lail, we ada walaupun tak banyak. Mana ni tak apa. Kita mula dah malam ni. Jangan kuat selalu, malam ni ngaji semangat. Kelik gi maya tahajud 300 ka'ah. Semangat. 300 ka'ah, jangan mok, jangan. Kita tak ada kelah. Kadang-kadang orang dengar semangat, dengar kisah Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang kuatnya amal ibadat 400 rakaat dia tahajud malam. Oh, kita dengar semangat. Patu malam ni kelik terang-terang, jangan. Tak ada kelah kita dengan kelah dia. Dia BMW, kita siwit. Siwit bukan pi pecik, pi dulu lah. Sekali setak, dua ekor tikus tumbuk kaju. Mana dulu. Tak ada kita nak pergi tunggu kelas dia. We pandai dengar gerai kita. Kita orang tak biasa lagi jaga malam. Tak biasa lagi qiyamul lail. Bangun malam ni, kita sebut dua kali tak pernah. Subhanallah. Tidur. Ada. Malam esok, Alhamdulillah. Tidur. Jangan duk maya banyak-banyak. Bimbang takut daripada banyak kita maya hari malam pertama, perik jambu sampai kebila-bila. Itu tak suruh. Tak usah ya, tak usah. Rana weh. Tak ada kira. Tak ada weh dah, tak ada kira. Itu tak usah ya. Walaupun kita bangun baca subhanallah, la ilaha illallah, 10 kali. Apa dah? Tapi we sama. We sama. Malam ni kita bangun. Nah, ukur dua, boleh-boleh sudah. Masuk jambe. Nah, kau tu hajak tu baik mari. Nak baik asmaya sejuk. Nah. Ngantik tadi ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi asmaye segeng baca qoe. Mau kata nak baca qoe ke mana nak pergi qoe tak leh. Oi, tak ingat ke qoe. Baca hok ingat ah. Gapo? Kul huwallah. Bukan qoe ke kul huwallah. Kuliah. Bukan qoe ke kuliah. Tak ada dah kuliah. Ya wak tak ada. Aduh kok oi. Ya pandai genah. Pandai gendah kepada kuliah, pandai gendah kepada kul huwallah. Jangan. Ke kalam Allah gitu. Kul huwallah kalam dia. Kalam Allah. Kuliah kalam Allah. Jangan hino. Ada setengah-setengah golek ke nak hino, dia boleh poso. Suka demo wak sejuh malam weh. Dak leh suka ambo kul huwallah. Baca kan no surah ketong-ketong. Nauzubillah jangan. Ayat Quran. Kul huwallah ayat Quran kalam Allah. Wa ketok-ketok pula dah. Taubat kepada Allah kalau kata begitu. Jangan. Nah tu. Mana banyak mana nak wei nak maya. Sege nak be maya, sege baca Quran. Baca apa? Kul huwallah tadi. Kuliah apa kita ingat. Aku na'udzu bi rabbinnah, tu na'udzu bi rabbil falaq. Nak baca waktu. Patut lepas dah tu tidur eh. Esok bangun pula, baca pula. Rusa bangun pula, buat pula. Bolam-bolam kau nekat lah. Jangan sempat tu lah. Sok mau. Dah lebat dunia kita lagi kita nekat. Tak ke akhirat tak saya nekat. Aku nampak membeli gelai baru. Bila timah. Hak baru ni lah. Kira kau kira buat umrah. Oh,
molek ia lain ni. Gelek kita ni lagi nekat dah. Daripada dulu kecik ia gelek, dah ni molek dah. Daripada dulu, aluh ia lokek di tarik tangan, dah ni berat dua kuk sama dah. Nekat bak jangok kita dunia. Daripada dulu, kedah bucu ya tumpai orang. Okay. Dah ni hok sendiri dah. Mana menekat bak keduniaan kita. Nah, daripada dulu kebong bucu ya, lah ni oh apa-apa rah dah dia beli tanah dia. Duk laku sangat dia. Daripada dulu rumah dia kecil ya, lah ni dua lapis dah. Dulu kereta halus ya, lah ni besar dah kereta. Nah, dulu bini kecil ya, gemuk macam bini lah ni. Mana besar belako. Nekat belako hendak kok bak dunia. Tapi akhirat kita ni tengok semua apa tu dah. Baca kulu Allah tu lah. Bangun kejut lah. Kulu Allah kulu. Yang ni. We menekat. Daripada kulu Allah. We jadi kata hak lain daripada tu. We ada lak lain. Ha, kita dah lebat dunia. Kita ada lak lain dah untuk masuk. Hak ni hak gie. We ketah besik ketah. Hak ni hak kedah tu. Nah. Hak ni hak gie. Apa ni. Dalam online dalam ni. Jumpa tukin ya dalam ni. Laisuk jumpa tukin. Mana banyak jalan untuk masuk dalam bak keduniaan kita. Dalam bak. Oh, ada orang tu dia tu. La ilaha illallah. Tak paling ni. Batas kereta api. Ah, mari dia kereta api siap dah. Weh. Ada kereta api di mana? Ada kata mana hok kabang sutai. Ah, tak ada berhati tengok. Kejut gam buat dia gamak-gam. Yo tinggi kata, mana apa kepala nyong apa? Okey bernama menaya-naya belako. Ah, tak apa. Selamat malam. Ni mama aku dia. Dia dengar tak dia dah, kita duk galik dia. Ah, mana kata Skoda tu lah deh. Mana ni ni? Penanya kalau kolik kata biasanya siapa aku 12 harap. Ah, mau Skoda tu dulu sebagaimana buat muka demo kita ada macam sikit buat ni macam tak ada apa-apa ni tu baik kat luar tu gitu kan. Nah, pada-pada tu lah kita mana kata boleh pergi kalau kita boleh ambil pegang jari apa saja hak baik hak comel hak boleh manfaat itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua segala kekurangan hak tak boleh hak cacat cedera itu kelemahan daripada ambo sendiri kerana ambo kekurangan banyak lagi kena ngaji ilmu kena menambah kena menekak lagi kena banyak lagi itu semua kekurangan daripada kamu. Sekiranya kalau adalah tersilap mulut teracah lidah kasar bahasa kecek tak sedar dengar pohonlah maaf cuculah segala-gala air kemaafan kepada ambo yang silap daripada kata tutur tadi. Mudah-mudahan daripada ibu-ibu ayah kita sini dan pemuda-pemudi yang ada pada malam ini. Nah, mari pada ramai-ramai berkah buat kita ni. Pakarlah tolong jaga nayuk kita hak ada sekarang ni. Pakar sokong dia sebab kemuka ni. Panjir lagi kebaikan ni. Hingga akhir. Hingga siapa suka kepada dia. Mari dia lepas pada muka kata. Walaupun kata nayuk tak ada dah. Nayuk tak lagu mana ke. Pakar samunglah perjuangan ni. Nanti panggil namrong pakar samung. Samung. We ada semua. Jangan we sekat nayuk lah. Kita sikit-sikit pun we ada. Hadapi anak-anak kita. Sampai cucu kita we ada. We ingat atau di kayu pokok ni buat ceramah ku ingat masa tok ku lah gila buat harap we ingat gitu. Panjang sampai ke anak cucu pun tak ada gini. Lepas tu semua ni kita minta lah besar-besar hati. Doa lah kepada ambo kerana semua ni adalah orang berkat belakang ni. Orang hebat belakang pakat doa lah pada ambo banyak-banyak. Berdoa pada ambo dan keluarga ambo. Anak isteri ambo semua tu pakak akak minta tolong doa. Sama-samalah ambo pun doa pada ibu bapa kita sini. Semoga dengan kita doa gitu mari selamat dunia. Hak lebih-lebih kali kita nak ialah selamat di akhirat sana. Dan bukan sekadar ni dok kita berkahwin ni. Kita nak berkahwin siapa kemak ni. Demo kena malam ni kita sebagaimana apa ni ustaz, seorang ustaz. Nah, bukan sekadar ni dok. Bukan kita nak kenal siapa akhirat lagi. Kalau Nabi kata di antara tujuh golongi hok boleh duduk bawah teduh hai arah di akhirat sana ialah rajulan tahabba fillah wajtama alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang lelaki-lelaki termasuk juga dua orang perempuan yang bila ia temu tu temu dia kasih saya ia temu kerana Allah
dan dia pisah pun kerana Allah. Kan gitulah kita mari jumpa malam ni kerana Allah. Kita pisah pakat kelip musuku-musuku pun kerana Allah. Dan titik pertama kita buat berkenalan pada malam ni bukan sekadar malam ni dah. Bahkan kita berkenal-kenalan siapa hari kiamat. Bila lah pergi, mudah-mudahan bakit di akhirat kita akan kenal. Dan walaupun tak dapat akhirat lagi, tak nak wayak lah. Sepatah dua, sekiranya kalau dia mahu temu dengan kita lah. Nak kata mana pergi kat pada besar. Haa, orang yang ajar gitu, ustaz. Ha, boleh. Ha, beradu, cingoh hati umur. Umur hamba duduk di pada besar dekat dengan sah tanah kang tu lah. Kau kedah tu. Ha, sah tanah kang kurutih tu duduk berepek ada umur hamba. Ha, pakat cingoh lah kalau nak kata mana pergi hantar orang Malaysia. Ha, beradu kat tu. Nah, mana kata kita berkenalan ni boleh ada hubung silaturahim. Nah, mudah-mudahan dengan hubung silaturahim ini berkat umur hidup kita. Panjang umur buah rezeki. Ah, tu harap kita. Nah. Jadi kita akhiri dengan habis sukala kita malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعلنا المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara dan saudara dikasih sekalian, baru saja kita mengikuti ceramah agama yang telah disampaikan oleh ayah mai kita, namanya Ismail, Ustaz Ismail atau Ustaz Ayah Mai. Hampir 2 jam masih kita berada di sini, agaknya berpuas hati bagi ibu dan ayah yang berada di sini. Dekat ini sebagai kali yang pertama, dekat kali pertama akan ada kali yang kedua dan yang ketiga. InsyaAllah kami di sini dah terbuka untuk menerima kedatangan Ustaz Ayah Mai kita untuk datang kemari sebagai kali yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Sedikit saya mengisytiharkan pungutan khairat sebentar tadi. Dapat jumlah 12,765 kok. 12,765 kok. 2,000 rupiah. Ada Indonesia ni 2,000 rupiah ni. Saya lagi ulangi. Jumlah derma khairat pada malam ini dapat sebanyak 12,765 kop 2,000 rupiah. Alhamdulillah. Kata pengutip khairat pada malam ini, duit selain pada duit kertas tu 1,000 kop. Biasanya 4,000-5,000. Tapi malam ini banyak penderma duit 20 naik ke atas saja. Kena sampai beratur, duit ratus tu banyak sekali.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita, dengan niat baik kita, kita nanti terimalah balasan dari Allah SWT sebab kita tu mati. Kita tengok bank yang kita taruh, kita tengok duit yang kita simpan, kita tengok yang duit kita ditaruh kepada Allah sebab pada kita mati insyaAllah. Dan juga seperti mana najib kita buat istihar tadi, dua bulan panggung kita nak cuti. Dua bulan kita nak cuti, kita nak start di bulan 1 tahun depan. Bulan 1 tahun depan akhir-akhir bulan kita nak start mula, nanti kita nak istihar. Berarti najib kita lepas dalam Facebook ke, lepas dalam Facebook kita bakal bergoyak bakat sapa menyapa. Kata panggung kita ni, panggung kita pada malam ni kita nak cuti 2 bulan berturut-turut, bulan 11, bulan 12. Lepas tu kita nak start bulan 1 akhir-akhir bulan. Kata Nayuk saya ikut tim dengan dia. Lepas tu siapa? Alhamdulillah siapa bakat tu kutip siapa, siapa bawa siapa masuk, kita bawa tu baik-baik. Aku menjadi kerak juga, jadi sedekah juga. Kita bawa